Bupati Tanggamus Dewi Haji Handayani bersama Forkopimda menggelar ziarah tabur bunga bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Tanggamus tahun 2022 di Taman Makam Pahlawan Bahagia, dilanjutkan doa bersama di ruang rapat utama Kecamatan Kota Agung Timur pada Senin 21 Maret 2022. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda Kabupaten Tanggamus, staf ahli, para asisten, para kepala OPD, personel Kodim 0424 Tanggamus, personel Polres Tanggamus, Camat Sekabupaten Tanggamus, dan Kepala Pekon Sekabupaten Tanggamus secara virtual. Kegiatan ziarah nasional digelar dalam rangka peringatan HUT Tanggamus ke-25, bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Mica Arwan, dan Perwira Upacara Kapten Julian Abri. Selesai upacara ziarah dilanjutkan dengan penaburan bunga ke pusara makam para pahlawan. Bupati Tanggamus saat wawancarai menyampaikan rangkaian kegiatan ziarah di Makam Pahlawan Nasional yang ada di Kabupaten Tanggamus dilanjutkan melakukan kegiatan tabur bunga dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-25 dengan tema ekonomi kerakyatan melalui masyarakat yang sehat, inovatif, berdaya saing dengan pemulihan ekonomi kerakyatan. Semoga Kabupaten Tanggamus semakin maju, berjaya, dan masih menghadapi pandemi COVID-19. Yang masih berdampak di kehidupan namun tidak boleh berpatah semangat, bersatu dan tetap solid. Usai melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Bahagia, rombongan melanjutkan acara doa bersama di ruang rapat utama Sekretariat Daerah. Dari Tanggamus Lampung, Rodial, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Indonesia.